Yang pertama sih, kalau menurut aku agak tertarik aja buat datang sini. Karena emang dari dulu suka aja sih sama kayak seni-seni budaya gitu. Dan emang tertarik aja buat kesini dan mungkin bisa melestarikan ke depannya. Mungkin kesannya ya untuk ke depannya agak harus ada rasa buat melestarikan kebudayaan buat yang teman-teman remaja lainnya. Dan mungkin kita gak harus buat ke yang modern-modern, mungkin yang tradisional juga harus. Dan ya pokoknya harus melestarikan aja sih. Nama saya Ambar, saya dari Bintaro. Yang mendorong saya sampai ke acara hari ini itu adalah salah satunya memang pertama saya mau melihat kembali pertunjukan wayang yang memang berasal dari kota Yogyakarta. Dan saya juga masih mau mempelajari lagi mengenai wayang, sendera tari ludruk, ketoprak, dan juga seni tari lainnya. Dan kebetulan saya juga lebih tertariknya itu lebih ke seni tarinya, seni tari tradisional. Pesannya adalah untuk para pemuda-pemudi Indonesia, marilah kita bangkitkan semangat untuk terus menjaga dan melestarikan budaya kita. Jangan sampai budaya kita ini tergerus oleh zaman yang sudah ada. Jadi saya mengharapkan para pemuda-pemudi ini bisa terus belajar, baik belajar seni tari tradisionalnya, ketopraknya, wayangnya, dan juga lain-lain sebagainya. Nama saya Sastro Harjanto, Ketua Paguyuban Masyarakat Yogyakarta di seluruh Indonesia. Hari ini kita menggelar wayang kulit, wayang orang, dan kemudian seni ketoprak Mataram. Seni wayang kulit itu hari ini kita bersyukur ya. Artinya bersyukur apa? UNESCO yang badan dunia itu sudah mengesahkan, menetapkan bahwa wayang ini sebagai warisan budaya. Nah ini inilah kekuatan kita gitu. Itu bagian dari apresiasi dunia. Nah, pesan moralnya sangat banyak, Mas. Karena di dalam wayang itu banyak yang menjadi representasi dari manusia. Dan ini sangat sangat penting khususnya anak-anak muda. Ini kalau ini tantangan juga mendeskripsikan materi, karena kalau bahasa Jawa mungkin ya, kalau bahasa Jawa ini kan enggak semua anak muda kan paham. Nah ini yang mentranslate ini mesti kita juga harus cerdas juga di situ, apa mengelola situasi ya, sehingga anak-anak muda nanti bisa tertarik dalam hal ini.